Halo, assalamualaikum. Selamat sore, teman-teman. Nah, sore-sore nih, kita lihat dari sini. Nah, anak-anak mau ngaji ya? Pada rame sini. Kelihatan. Ketiduran. Belum dilipat baju. Habis jemur baju, berhubung tadi gerimis jadinya. Oh, itu masih gerimis. Gerimis ya, tak nggak kelihatan ya, kayak salju gerimisnya. Jadi baik. Sekarang aku mau masak ya. Kepalanya, jidatnya pulang sekolah benjol. Katanya temennya ngelempar yang satunya yang kena si Gali. Ya Allah, ada aja. Benjol dua lagi di jidatnya. Besar. Saya kasih minyak aja. Ini saya belum nyuci. Cucian semalam. Sekalian aja kalau nyuci. Aku mau masak. Ini udah dikeluarin dari pagi nih. Kerang. Kerangnya mau aku tumis-tumis aja ya, tumis pedas aja. Tadi ada Mbak Supi, jadi aku beli tahu 8.000 dapat 6. Terus tahunya itu seperti biasa udah aku bumbuin. Hey. Nuggetnya Gali udah habis, jadi masak apa ya? Sawi aja deh. Ini, oh bayam ding. Bayam besok aja, sawi aja deh. Oh ini deh sawi. Loh, ini bayam. Astagfirullahaladzim. Piye toh Mbak kesini, ini dia yang sawi. Bumbu-bumbu. Nah teman-teman, aku mau ini yang makan cuma aku sama bapaknya Gali ya. Nih, mau masak mercon aja deh. Aku tuh ya suka banget. Dulu pernah waktu gadis pernah ke Jogja sama teman-teman di Batam ya. Itu aku seneng banget makan apa ya, daging mercon kalau di warung deket ini ya, tempat mes teman-teman itu ya. Jadi udah pernah juga bikin aku waktu di Batam dulu, tapi udah lama banget gak pernah bikin. Dan sekarang aku mau bikin lagi karena gak ada daging. Nanti insya Allah lah kapan-kapan aku pengen banget. Ya beli aja kayak setengah kilo atau berapa gitu ya kan. Kita bikin mercon daging. Nah sekarang kita bikin versi kerang aja ya. Nah jadi aku gak punya daun jeruk. Jadi aku punya daun salam. Ada sereh. Terus cabai merah, bawang putih, ini enggak semuanya ya. Cabai rawit, harusnya cabai yang itu deh, tapi enggak apa-apa deh, yang ada aja. Jadi ada ketumbar dikit juga, sama merica sedikit aja. Oke. Jadi mau kutumbuk kasar nih ya. Tumbuk kasar. Ada Terima kasih.
Ini aku kasih air biar betul-betul meresap. Udah deh, kasih gula, garam udah tadi ya, pasti tumbuk tadi. Kasih gula. Wih, mantep. Kerang aja endolita gini, teman-teman, apalagi daging ya. Masya Allah, ini yang doyan pedes boleh nih. Boleh ditambah cabenya, kalau aku udah pas sih. Ya, kalau rawit yang bulat-bulat gini nih aku nggak makan ya, cuman pemanis aja, makanya nggak banyak aku kasihnya. Manyus. Aduh, 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 nasi hangat, nasi hangat. Pasti gitu, Mak. Mana Mbak Kris nasi hangat, nasi hangat. Nah, ini dia. Sekarang kita tumis sawi dulu ya. Minyak gorengnya habis. Alhamdulillah sudah jadi, teman-teman, sawi tumis. Cantik sekali dan mercon. Nah, kerang mercon apa namanya ini? Daging mercon biasanya ini kerang mercon ya. Sambal kerang mercon, aduh. Ribet amat. Aduh, enak banget ini dah. Aduh, duduk-duduk pakai kerupuk. Wih. Oke, teman-teman ya, aku sekarang mau nyuci apa namanya ya, nyuci piring dulu. Semoga kalian terhibur, semoga bermanfaat untuk yang nonton videonya Mbak Kris, dan semoga semakin semangat di dapur. Amin. Besok kita lanjut video selanjutnya, insya Allah ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini besok besoknya lagi ya videonya ya. Jadi aku sambung. Nah, ini tuh diajakin sore-sore, diajakin si kakak pergi makan gitu. Rencana mau ke kebun tapi nggak jadi. Jadi diajakin makan gitu loh. Katanya enak dan murah gitu. Jadi perjalanannya lumayan jauh ya, hampir setengah jam lebih juga dari rumah. Nah, beginilah saya kalau sama Gali, kemanapun dari kecil saya suka gandeng tangan dia ya, teman-teman ya. Ya, namanya ibu ke anak ya, sayangnya, sayang banget gitu ya. Semoga nanti aku bisa berkunjung, beli sayuran langsung ke kebun gitu. Kebun siapa aja gitu deh, sambil pengen bikin video, sambil pingin refreshing banget ya. Cuci mata di kebun gitu. Tapi karena susah, gak tahu mau perginya sama siapa gitu ya. Dan belum tahu daerahnya gitu, jadi
belum bisa untuk sekarang ini. Jadi maaf nih, aku nggak bisa jelasin banyak ya, lewat di mana, karena memang nggak tahu daerahnya. Mau nanya terus malu gitu ya. Jadi kita ikutin aja perjalanan ke warung makan ya. Nah, sudah hampir sampai ini. Ya, saya juga udah lapar sih, teman-teman ya. Apalagi si kakak juga udah kelaparan nih. Waduh. Semoga makanannya enak seperti yang dibilang orang-orang gitu ya. Mbak, videonya seru nih. Seru, nggak apa-apa, kipasin aja. Seru nih. Wih. Ini nasi ya? Nasi? Oh, telur. Oh, telur ikan. Ayam aja, paha. Gali mau apa, Gali? Ayam paha juga. Coba selar, apa ikannya? Coba tengok. Berapa, Bang? Telur ikan deh. 20 ya? Telur ikan juga. Nih. Bang Rio selar ya? Selarnya satu bungkus ya? Oh, dibungkus selarnya ya, Sing Ji. Oh, sik lah tak pilih lah, Bude. Iki. Oh, padha ae. Pilih lah, Kak, atau video. Seru nih. Bang Rio makan apa? Selikur. Enggak lah, selar dia. Selar dia kan? Selar gede-gede. Ambilin lah, Kak, juga lah sekalian. Gede nih. Cilup. Wah. Nih. Iya. Ini Bude. Heeh. Kan enggak pakai kene. Ini bungkus. Bungkus ya. Nah, yang itu makan sini. Oke lah. Ya wis, Bude. Wis, Bude ya. Mau bahasa apa piye? Mas Topan atau apa? Wangi, mantap. Mantap. Cepret. Kamen. Nah, memang biasa mau moto-moto enggak masalah. Seru soalnya. Seru, aman kok. Kemarin telat kan. Selar. Nah, oh. Ini betis sih. Nah, mantap. Oh, yang selikur. Selikur piro, Bu, Dek? Selikure 17. Oh, 17. Selar ae lah. Selare 20 gede, ada cili yo. Cili, sopan satu, bungkus satu. Jadi ini lah. Oh, anak-anak lagi main bola. Ih, seru, banyak anak-anak, rame anak-anak. Bisa, udah, makan lah. Makan nasi. Oke. Tunggu apa? Tunggu apa? Cantik kali lah si Yuri ini. Oke, saya angkat tangan aja, Kak. Beli nangka. Beli nangka 5.000-an. Tahu. Baru sama ya ini satu itu. Telu ya. Nah, ini lain. Lain rumah. Ini tiga tadi saya tiga. Kalau makannya 7 lah, gabung atau sandung sendiri? Gabung. Tadi itu yang bisa.